Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Empam Bola Kadana. Nah teman-teman, sekarang kalian berada di segmen Tahu Crispy. Sebelum video ini dilanjut, apabila kalian menyukai video ini, silakan kalian subscribe dan tekan tombol like. Apabila kalian tidak menyukainya, sombong amat. Nah teman-teman, seperti biasa, Tahu Crispy menyajikan beberapa video yang berkaitan dengan hal-hal creepy penuh misteri. Tonton videonya sampai selesai. Segala bentuk momen saat pendakian pastinya kita abadikan dalam sebuah kamera. Seperti halnya video ini yang menampilkan beberapa kelompok pendaki yang melakukan pendakian di Gunung Sindoro. Tampaknya mereka sedang berjalan di sekitar bebatuan. Tanpa disadari, ada sosok putih besar di belakang mereka di tempat yang sangat jauh. Sosok apakah itu? Akun TikTok THXRK yang menampilkan konten yang berkaitan dengan pendakian gunung mendapatkan momen horor ketika ia melakukan pendakian di Gunung Slamet. Saat itu ia bertugas sebagai sweeper, otomatis posisi tersebut ia harus berada di paling belakang. Apesnya, ia tertinggal dari kelompoknya karena pada saat itu tali sepatunya lepas. Ia mengatakan pada saat itu keadaan baterai headlampnya hampir habis, padahal pada saat itu kabut sedang tebal. Nah teman-teman, disinilah momen ketika dia mendengar sesuatu hal yang misterius atau horor dalam dirinya. Terdengar suara tangisan wanita terekam kamera. Agar terdengar dengan jelas, silakan kalian gunakan headset ataupun earphone dan keraskan volume handphone kalian. Dari akun TikTok yang sama pada video sebelumnya, suasana mistis ia rasakan pula saat mendaki Gunung Menanggel. Saat itu ia sedang berada di puncak dan memasuki waktu maghrib. Nah teman-teman, disinilah hal mistis muncul karena terdengar suara gamelan yang sangat merdu. Coba keraskan volume handphone kalian. Tak hanya itu, menurut saya, entah bayangan atau apa, terlihat sosok hitam berada di dekat pohon. Apakah Anda sama seperti yang saya lihat? Channel terkenal Animal Planet pun pernah merasakan hal mistis di pegunungan. Pada saat itu mereka sedang memantau pergerakan hewan di sebuah gunung di Alabama. Mereka pun memasang kamera thermal di sekitar pepohonan. Namun apa yang terjadi? Kamera tersebut merekam sosok misterius yang sangat tinggi berada di dekat pohon. Kalau di Indonesia, pastilah sosok ini yang dianggap muncul dalam video. Berhubung ini di Amerika, sosok yang dianggap muncul yaitu sosok Bigfoot. Nah teman-teman, itulah beberapa penampakan saat melakukan pendakian di gunung. Terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar. Kalau perlu, nyalakan loncengnya dan share ke media sosial kalian masing-masing agar kalian bisa mengetahui video terbaru dari Empam Bola Kadana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.